Kilang pemprosesan kelapa sawit yang pertama di dunia menggunakan teknologi kecerdasan buatan AI dilancar di Kuala Kangsar, Perak. Menteri Perdagangan dan Komuniti Datuk Seri Johari Abdul Ghani berkata, pengoperasiannya dijangka dapat mengurangkan kebergantungan kepada buruh asing antara 30 ke 35%. Pada masa sama, beliau berharap inisiatif ini turut digunapakai oleh pemegang taruh industri termasuk 446 buah kilang sawit dalam negara.